Hello guys, tutorial kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih kita mengubah background WhatsApp kita dengan menggunakan foto kita sendiri atau foto yang ada di galeri atau wallpaper handphone kita gitu ya. Nah, kalau kalian penasaran, yuk kita simak videonya. Nah, di sini aku masih menggunakan WhatsApp, namanya WhatsApp modifikasi BM WhatsApp. Nah, kalau kalian mau tahu, BM WhatsApp ini adalah salah satu WhatsApp mode yang bisa menampilkan tema iOS gitu, tema iOS 13 gitu. Kalau kalian belum nonton videonya, silakan kalian tonton di video WA iOS itu ya, WA mode iOS. Nah, di sini bagi yang mau download WhatsApp-nya, nanti aku letakin linknya di deskripsi box, silakan kalian download aja aplikasinya. Ini ya, aku kasih linknya dalam bentuk Mediafire, dan juga ini bisa di clone, WhatsApp ini bisa di clone, dan muatan atau size dari WhatsApp ini nggak terlalu besar, cuman 47,81 MB. Silakan kalian download bagi yang mau menggunakan WhatsApp mode ini, karena fitur-fiturnya lengkap banget, udah aku jelasin di video sebelumnya. Dan langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, bagi kalian yang udah download BM WhatsApp ini, langsung aja kita buka. Ini masuknya kayak aplikasi WhatsApp resmi gitu, kayak biasa masuk ke nomor akun kita. Nah, kalau kalian mau tampilan atau background dari WhatsApp kalian kayak seperti ini aku kasih gambar Lee Min Ho gitu. Nah, caranya tuh mudah banget guys, ini bisa kalian ikutin tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Di sini kalian tap aja yang bagian pengaturan, terus kalian pilih yang bagian universal. Nah, di sini ada bagian warna, kalian tap. Nah, di sini ada bagian latar belakang. Jadi di latar belakang ini kalian bisa ubah ke warna gradasi gitu ya, atau foto kalian sendiri. Nah, berhubung konten ini tentang mengubah tampilan background WhatsApp dengan foto kita sendiri, jadi aku memilih foto. Foto ini bisa dibawa ke galeri atau album di handphone kita. Nah, di sini aku pilih misalkan foto aku, foto yang ini ya, foto Lee Min Ho yang satu ini misalkan. Nah, kayak gini, terus langsung aja kita style. Nah, kita lihat ya. Nah, langsung dia dengan sendirinya itu bisa berubah. Nah, dan juga kalian bisa mengubah warna-warna dari teks di WhatsApp ini. Caranya juga mudah. Kalian tap aja pengaturan, terus kalian pilih bagian beranda. Terus di sini kalian pilih yang baris. Nah, terus di sini kalian atur-atur yang bagian color. Ini terserah kalau kalian mau atur border profile, nama kontak, warna, warna teks, icon panggilan. Ini juga warnanya bisa di custom, jadi enak banget kalau kita udah bosen dengan warna yang lama gitu ya. Nah, aku rekomendasiin deh ke kalian segera download WhatsApp ini, bener-bener lengkap. Nah, jadi ini aku juga mau ubah, aku nggak mau ngelihatnya karena warna hitam-hitam jadi kan monoton gitu ya. Aku mau ubah warna yang lain, jadi bisa warna-warni gitu. Nah, udah deh. Nah, jadinya kayak gini, cantik banget kan guys? Gimana menurut kamu? Kalau kalian mau tampilannya kayak gini, backgroundnya dengan foto kalian sendiri, silahkan kalian download BM WhatsApp dan kalian simak sampai habis video ini, nanti kalian nggak tahu. Nah guys, segini aja dulu tutorial dari aku, semoga kalian suka. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku dan kalian follow Instagram aku. Dan bye bye guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.